Oke, Lur. Setelah selesai flashing, kita testing. Ini memori yang terakhir, Lur. Karena kemarin saya ini hanya membawa unitnya aja, mainboardnya aja ke bengkel, ke tempat saya. Jadi korban ini ada 3 memori yang udah saya korbankan ke sini. Dan ini yang terakhir kali, kita mau coba langsung. Ternyata kayaknya memang nggak boleh mainboard ini tanpa rangkaian inverter ini. Nanti feedback dari inverter ini tidak masuk ke sini, lalu error, kelap-kelip merah, dan EEPROM-nya rusak. Entah kenapa kok bisa begini, mungkin EZP 2019 saya ini mungkin belum support untuk menghapus data ya, atau memang memorinya yang rusak, saya nggak tahu. Dulu saya masih menggunakan Gizut One Pro, aman-aman aja. Kemungkinan besar IC ini tidak rusak ya, cuma mungkin hanya alat flash saya ini yang kurang apa ya, kurang jago, kurang handal menghapus data, tidak bisa error gitu. Memori yang beli baru setelah saya pasang ke sini, cuma saya tidak pasang inverter karena kemarin unit ini tidak dibawa ke bengkel, jadi error lagi. Dan saya cukup coba yang terakhir kali, ingin mencoba yang terakhir kali ini. Coba saya pasang dulu. Oke, saya coba nyalakan. Saya coba buka, tekan input plus volume down, tidak mau keluar tampilan flash resetnya, Lur. Mungkin memang tombolnya yang bermasalah. Ini saya coba colok dan lampu menyala. Sub ada keluar. Apakah masih protek? Wah, ini bahasa Thailand. Udah. Remote-nya kemana ini, Lur? Masih hijau, masih menyala normal, Lur. Tidak kelap-kelip. Ternyata memang nggak mau ya dinyalakan tanpa rangkaian inverter ya, langsung error memori. Jadi seharusnya bisa ditekan input. Biasanya input plus ini ditekan bersamaan, dinyalakan mau keluar nyala. Namun ini tidak bisa. Ini kebetulan udah di flash. Saya mau coba menu-menunya dulu. Apakah memang menu ini bermasalah? Nah, ini volume down, volume turun. Tidak bisa. Nah, ini channel down malah keluar volume. Ya, aneh kan? Oh, memang berat tombolnya bermasalah nih. Dari kemarin saya kebingungan, Lur. Nah, ini kok keluar channel down jadi volume up. Channel up malah keluar menu input. Oh, memang nggak beres nih. Memang tombolnya nggak beres nih, Lur. Tapi ya sudahlah. Meskipun tidak beres, yang penting sudah nggak mati lagi. Nggak tahu nanti beberapa minggu ke depan. Nah, ini memang tidak fungsi ya. Nah, volume down, tekan input, seharusnya keluar input. Nah, ini nggak mau. Nggak mau, hanya kelap-kelip. Nah, seperti itu, kayak tidak fungsi gitu. Tapi itu apa artinya, nggak tahu. Oke, saya mau menunggu orangnya karena baut-bautnya nggak tahu kemana ini, Lur. Saya menunggu yang punya aja dulu. Nyimpannya di mana ini baut-bautnya, Lur? Ternyata
saya mau memperhatikan LED-nya, apakah ada yang putus, yang tidak menyala. Kayaknya aman. Oke, Lur. Saya rasa kemarin masalahnya hanya nggak mau keluar reset, udah saya tekan tombol input plus volume min, ternyata nggak ada reaksi. Ternyata mungkin memang ya tombolnya yang rusak ya. Saya coba flashing pakai memori baru, terus saya nyalakan tanpa rangkaian inverter, error lagi, dan memorinya mau saya hapus, datanya nggak bisa-bisa. Mungkin memang alat flash saya yang kurang bagus. Oke, yang penting unit ini udah bisa, saya bersyukur sudah mendapatkan ilmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lur, bahasanya Lur. Wah, kemana ini bahasanya mau saya rubah Lur? Nah, ini temu Lur, bahasa Lur. Ah, ini ada bahasa Indonesia. Oke. Untung saya ngerti bahasa Thailand sedikit, Lur. Testing input dulu, Lur, sebelum finish. Input 1. HDMI input 1. Oke, Lur. Ada gambarnya, Lur. Nah, ini terlalu lebar, Lur. Udah kok kemas mau TV-nya, mau.